lagu yang sekarang itu loh yang terkenal itu loh Gus. Mana Komang, ya? Sial, sial. Komang, boleh, boleh, Komang. Tapi aku boleh nyanyi dua lagu ya, Hos ya? Boleh, silakan. Boleh. Oke dah, Hos ya. Aku nyanyikan lagunya Komang dulu ya, Hos ya. Boleh. Dari kejauhan. Mas sudah makan dong. Bedanya Hos sama jam 12. Apa tuh? Kalau jam 12 makan siang, kalau Hos makin sayang. Iya, ini Kak Bobby ya? Kamu gak pakai akun sendiri sih? Oke teman-teman, kali ini saya mau ngeprank lagi di TikTok. Dan sekarang ada penyanyi, entah itu di room TikTok. Kita coba ya buat prank dia. Lagi di Jakarta. Apa kabar semuanya Kak Agung? Udah rompis, Kak Tiar, Kak Ute, apa kabar semuanya? Kak Zakesia, salam kenal. Boleh ikut nyanyi? Boleh dong. Apa sih ini ada teman-teman nyanyi ya? Yang mau request silahkan tapi kayak biasa. Jangan lupa dibentukkan layar, terima kasih. Malam Kak Dedy, apa kabar? Oke, sebelum lanjut lagu selanjutnya, sambil nunggu juga teman-teman yang orkes apa, kita kasih kesempatan buat teman kita yang mau ikutan nyanyi. Halo, selamat malam. Aku manggilnya siapa nih? Malam. Namaku Anton. Oh, Kak Anton boleh? Iya. Kak Anton gak bisa on cam ya? Bentar cari, ini boleh nyanyi kan ya? Boleh dong. Bentar ya, Os. Siap. Nah, kita tunggu ya rantangnya. Request ada cerita Lesti. Aku bawain nanti ya, Kak Rahma ya. Tapi satu lagu Lesti, tapi bukan yang itu. Ada satu lagu yang aku hafal. Kebetulan aku gak banyak tahu lagunya Lesti. Cuman ada satu yang aku suka dan aku tahu nadanya. Ya, Os. Gelap, Os. Gak apa-apa kayak gini, Os. Gak apa-apa. Mana gak kelihatan lo? Belum kelihatan. Aku? Ininya. Oke. Pakai gini aja gak apa-apa ya, Os ya? Os, aku nyanyi lagu ini. Boleh. Boleh-boleh nyanyi kan di sini kan ya, Os? Boleh dong, silakan kakak. Nyanyi lagu apa ya, Os? Boleh, silakan. Lagu. Yo, nyanyi lagu apa? Gak ada larangan. Hos biasanya suka lagu apa, Hos? Banyak. Lagu yang sekarang itu loh yang terkenal itu loh, Gus. Mana ya? Sial. Komang, boleh Komang. Ya, Komang, siapa tahu nanti Kak Karaimnya main kesini lagi ya. Kemarin soalnya kebetulan nggak sengaja masuk rumahku kemarin. Tapi aku boleh nyanyi dua lagu ya, Hos ya? Boleh, silakan. Boleh. Oke dah, Hos ya. Aku nyanyikan lagunya Komang dulu ya, Hos ya. Boleh. Oke guys, ini teman-teman jangan lupa ikutan nyanyi ya. Ini lagunya Komang. Kakek, apa kabar? Dari kejauhan tergambar cerita tentang kita, terpisah jarak dan waktu. Ingin kuungkapkan rindu lewat kata indah. Tak cukup untuk dirimu, sebab kau terlalu indah dari sekedar kata. Ada honorku. Disuruh live jualan malah nyanyi di sini. Apabila tak bersamamu, ku pastikan ku jalani dunia tak seindah kemarin.
sederhana, tertawamu sudah cukup, lengkapi sempurnanya hidup bersamamu. Terlalu indah dari sekedar kata. Dunia berhenti sejenak menikmati indahnya yang dirimu. Yeay. Mas tinggal di mana, Mas? Aku. Aku tuh nomaden, kadang di Bandung, kadang di Jakarta. Oh, tapi ini lagi Bandung, di Jakarta. Bandung kadang di Jakarta gitu ya. Iya. Biasanya nge-live jam berapa, Mas? Aku live biasa sore dan malam dua kali. Sore. Biasanya jam malam. Kok sudah makan? Sudah dong, ini udah jam 2. Jam 12 lewat ya, hampir setengah 1 pagi. Pas sudah makan tahu, dong. Nah, bedanya host sama jam 12. Apa tuh? Kalau jam 12 makan siang, kalau host makin sayang. Aku nyanyi lagu ini ya, Yos, ya. Biar aku buah anu lagu yang kedua iki, lagu iki. Bentar, Yos. Wis. Silahkan. Mau kita nyanyikan lagu ini ya, yang kedua ya. Spesial buat teman-teman yang di sini yang di rumah, Yos. Malam, Kak Iwan. Dapat merusakkan jiwaku. Sebelum aku tahu kau dapat menghancurkan hidupku. Sekarang tak takut, tak mau, ku tak mau tak. Sekarang ku tak sedih, aku tak sedih. Suka padamu, dulu aku memang suka. Oh yeah, dulu aku gila padamu. Iya, ini Kak Bobi ya? Kamu gak pakai akun sendiri sih? Bentar, ini pelanggaran, ini siapa? Ini Bobi itu siapa, Bobi itu? Bobi kamu loh, kamu nge-prank aku, Kak Bobi. Bobi itu siapa? Bobi siapa? Loh, kita kan satu angkatan loh. Aku siapa? Aku Anton. Iya, pas tadi langsung dulu aku aneh buka Bobby nih. Aku salah ngeprank orang ya? Tuh kan, cuma ngeprank teman sendiri kan. Halo April. Lanjut Kak Bobby. Kok mana jadi ketahuan gitu. Tapi emang sebenarnya aku sekarang lagi buat konten. Enggak, soalnya lagu itu identik sama kamu, Kak Bobby. Iya, salah banget aku nyanyi lagu gini. Tapi kan aku emang tahu kan, kita memang temenan satu angkatan di X Factor. Oke, aku lanjut ya. Keren. Sorry ngerecokin roomnya. Tadi mau bikin orang marah di sini. Lo kecewa.
Ku tak mau, ku tak mau. Ku tak sudi, aku tak sedih. Dulu aku hilang padamu, dulu aku memang hilang. Oke, lagunya udah kelar. Jadi gak bisa kalau kita memang udah bener. Keren, keren. Makin keren. Kalau memang teman-teman yang suka nonton acara musik pasti udah tahu, karena itu identik banget sama Kak Bobby sih sebenarnya lagu itu ya. Karena waktu itu viralnya karena Kak Bobby merubah-rubah nadanya ya dengan sangat keren ya kan. Memang akun sengaja buat ngeprank apa gimana Kak Bobby? Nah, memang ini kan akun jualan. Pokoknya kamu jangan lupa juga ya pakai produk dari sanganku. Skincare ya? Iya benar, ada skincare juga, ada sabun juga, terus ada peeling spray juga. Banyak sih, parfum juga ada. Coba tuh teman-teman nanti dikepoin tuh cewek, apalagi cewek-cewek yang suka skincarean atau suka ya pokoknya cewek-cewek lah yang suka kecantikan. Kok aku jadi iklan di sini ya? Gak apa-apa. Jangan lupa cek Ranjang Kuning ya. Room-room ini apalagi TikTok ini kan bermacam-macam manfaatnya. Iya benar. Aku lihat Kak Bobby baru launching album ini ya, single lagi ya. Iya, kemarin itu lagi launching single Durjana. Ini aku boleh nggak? Ya. Aku izin kalau misalkan masukin ke kontenku ke YouTubeku. Boleh. Gak apa-apa kan? Silakan. Aku boleh nggak? Kamu cantumin Instagram kamu. Boleh. Bentar ya. Tapi aku kayaknya ada deh di ini, aku ada Instagram aku di bio. Oh, ya udah ntar aku biar cantumin aja ya. Ngapunten ya, udah ngerecokin tempat kamu. Mohon maaf. Enggak, aku yang makasih Kak Bobby sudah menghibur sini. Karena teman-teman di sini senang banget sama Kak Bobby. Ya? Makasih Bang Rompis. Udah Rompis, Bang Rido. Gitu. Bang Rido. Bang Rido, makasih banyak. Makasih Bang Bobby katanya. Makasih Bang Bobby, sama-sama Bang Rompis. Pril, sukses terus ya. Apapun yang dikerjakan semoga lancar terus. Amin. Semoga makin di atas angin, semoga bisa menghibur amin, orang amin, sampai amin, kapanpun. Amin. Begitu juga buat Kak Bobby ya, Kak Bobby ya, sukses amin, terus. Semoga terus dan lagi-lagi menciptakan karya-karya yang bagus. Amin. Makasih ya. Kita plus lagi buat Kak Bobby ya teman-teman ya. Jangan lupa di follow Kak Bobby-nya juga tadi ya, skincare-nya. Namanya Bobby Brandika dan jangan lupa di follow juga tuh yang di atas. Zakes ya, ini biasanya nge-live-nya setiap hari. Kalau kalian mau beli skincare tuh langsung aja masuk. Siap Kak Bobby. Terima kasih Kak Bobby. Sama-sama, isi pamit lagi ya semuanya. Bye-bye. Semuanya viewer, Kak Pilih, izin pamit. Assalamualaikum.